Ultima Games Indonesia di sini. Kali ini kita bakal nurusin lagi Pokemon Legend Arceus-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, teman-teman, jika kalian suka dengan game survival, open world, RPG, dan yang lain-lain, mohon untuk subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi ini di episode 2 kali ini ya. Kita bakalan ganti baju ya, teman-teman. Let's go, kita ganti baju. Ya, karena kita sudah bergabung dengan tim Galaxy ya, tim Galaxy, oke. Mantap, kita ganti baju. Di sini ada baju apa? Ayo tuh ganti. Yes, kita pencet yes aja. Kemudian kita bakalan ganti baju. Bajunya mana? Oh, pencet R1 ya. Oh, ini. Oh, nice. Bajunya sangat nice. Tapi kok kotor gitu ya. Udah, yes. Sandal. Oh, what? Oh, sandal. Kita belum pakai sandal katanya. Ya ampun. Iya. Sendalnya nggak otomatis ya. Oke, ini sendalnya juga. Ya ampun, jadi sendal jerami. Ya ampun, udah tuh. Ya. Kok sendalnya doang yang butut ya? Sendalnya doang yang butut, ya ampun. Oke, kita langsung bertemu ya sama si Akari. Oke. Akari, kalau karakter kita cewek ya. Karakter kita cewek yang akarinya enggak akari loh, namanya Rei, jadi cowok itu. Si akarinya enggak ada, jadi cowok, jadi Rei. Dan ini ada Silen. Nah, Silen ini cewek, yang enggak ada alisnya. Gua pikir dia ketuanya gitu tuh, ngasih topi ya, ya ampun. Topi tukang kredit. Ampun. Yes sir. Gua kira dia komandannya gitu. Taunya cuma kapten doang. Yang ada komandannya itu di atas tuh. Nih kita ke Hokage-nya ya. Kalau dibilang itu Hokage ya, ketua desanya. Ini ada di atas ketua desanya. Nah, ini dia Hokage-nya nih. Buset, udah kayak paraden nih. Kumisnya agak tebal banget. Aduh. Aku udah menunggumu lama katanya. Asik. Tatap-tatapan ya. Aku komando. Iya ampun, namanya komando. Jadi lu Ultima Games? Yes, sir. Kenapa? Wish, apa? Dia face me in combat. Buset. Tonjok aku boleh. Oke, kita lempar dia saudara-saudara. Hop. Apa yang terjadi? Ya iyalah kalah lah, lu kumisnya gede, gila. Lu kumis apa bedog ya, ampun. Kumis sudah kayak golok ya. Ampun lah. Lawan anak kecil, mau Pokemon dong lawannya ya. Ini kita apa nih, satu-satunya ya orang yang bisa mengendalikan Pokemon dengan baik dan benar gitu ya kan, menangkap Pokemon dengan mudah gitu kan, karena kita dari masa depan ke masa lalu gitu. Ada yang bilang bukan dari masa depan ke masa lalu katanya gitu kan. Ya memang seperti itu ceritanya ya kan. No star requirement ya, kita harus ngumpulin bintang ya. Caranya itu dengan menangkap Pokemon dengan banyak ya teman-teman, dan mengalahkan Pokemon dengan banyak ya, maka nanti ranking kita nambah. Nah, ini resep Pokeball, dapat resep Pokeball dan dapat duit 3000. Oke, makasih kakak. kakak kapten ya. Ini si Akari juga, dia punya Pokemon juga dia. Diam-diam dia si Akari itu Pokemonnya bagus ya. Ntar kita ngetes sama si ini tuh. Tuh kan basic crab dulu.
Oke, sini ada visip. Oke, kita bakalan ini ya teman-teman, apa bakalan latihan buat membuat ya. Tuh ada si Ante. Nah, ini klip ini ya. Cutscene ini nggak ada loh kalau di cewek. I am the local clothier. Cutscene ini nggak ada. Beneran ya, kalau di cewek nggak ada. Dia demen sama kita. Tuh, kita dapat apel kimono ya. Dapat kimono. Kalau di cewek itu nggak ada yang gratis loh, nggak dikasih. Aneh banget. Aneh banget aplikasi. Nggak, gue udah tamat ya teman-teman yang bagian cewek itu. Gue pakai Nintendo Switch yang versi lit ya. Kalau yang dilihat itu udah duluan. Iya, gua download. Oke, kita ke sana. Gua yang di versi lead-nya itu Nintendo Switch yang lead itu versi ceweknya. Jadi gua pengen tahu apa perubahannya gitu. Ternyata seperti itu ya. Enggak dikasih baju doang ini. Kalau yang cewek enggak dikasih kostum gratis. Kalau ini dikasih kostum gratis. Bukan DLC, bukan. Nah, di sini ada crafting item ya, tempat-tempat kita bikin pokeball dan juga healing ya. Kita bikin aja 20 langsung. Oke, kita sudah membikin pokeball basic complete. Oke, nice. Ini profesor yang nggak guna. Profesornya nggak guna bener dah, sumpah. Lihat aja nggak pantas-pantas acan gitu. Kepalanya gitu, ya ampun. Ya, kita dapat Pokédex. Pokédexnya aja tuh lihat tuh. Buku ya, bukannya PC ya. Open apa? Open chat. Ya ampun. Oke. Okay. Gila dong. Yes, sir. Kita bakal latihan dulu nih. Oh, hey, katanya permisi, bisakah kamu sebentar ke sini? Katanya ada request nih sesuatu. Ini submission ya teman-teman. Jadi submission ini juga berguna buat istilahnya apa ya? Ketenaran kita, terkenalan kita di desa ini. Ya ampun. Oke, so katanya. Iya, Warpole itu bilatung ya. Bilatung apa sih namanya itu? Ulet ya. Oke, Pokemon ulet. Oke, dia pengen Warpole katanya, pengen dievolusiin katanya ya. Warpole ya. Catch Warpole to give to you to guard. Oke, sekarang kita bakalan ke sini juga. Ini juga misinya juga sama submission. Oke, naik. Apaan nih? Disuruh ngapain ini enggak tahu lah. Kumpulin aja dulu. Kumpulin dulu. Oh, Sins ya. Oke, okay. Kita udah punya Pokemonnya. Nah, ini nih Pokemonnya nih, Sins X. Kita juga belum kasih nama ya Pokemon kita ya. Ya ampun, ini Sins X lucu banget tuh. Ya, yeah, kupingnya gede ya. Ada bintangnya, lucu dia. Ini juga Pokemonnya itu bagaimana kita ya. Kita mau dievolusiin atau enggak gitu, bagaimana kita. Oke, misinya sudah selesai, yang itu kelar ya teman-teman. Kita save dulu. Saya takut mati lampu ya. Memang di Nintendo Switch, Nintendonya itu nggak apa-apa, Switchnya itu nggak apa-apa. Tapi PC-nya gue ini loh, biarpun pakai laptop gue dicolok sama listrik. Kita langsung mission dengan cara, oh iya iya, settingannya belum diubah sama gue ya. Ntar aja deh, biarkanlah. Dodge. Nah, ini kita bisa dodge ya, ngeles ya. Nah, diajarin ya masih ke Akari ya. Segila Akari itu ada yang jatuh. Apaan sih? Nggak jelas. Oke, Neng, siap. Jadi kalau ada Pokemon yang bahaya yang nyerang, ini Pokemon bisa nyerang manusia loh di sini, keren kan. Oh, si Akarinya lari ya. Kita latihan nih, latihan. Sah, langsung bisa tuh dodging. Ayo Neng, hidup ya Neng. Oke, ZL. Nah, tuh dia hidupnya. Eh, hidup sini loh. Eh, apa loh kata hidup ya, kabur.
chat egg buat ngubah Pokemon ke Pokeball ya. Nah, ini dia. Ini Pokemon gua ya, Pak. Gua tipenya tipe api. Oh iya benar. Nah, seperti ini. Kita lawan aja Bidopnya. Bisa nggak dilawan Bidop? Oh, he, katanya. Nah, kalau tipe Pokemon api itu kuat ya, teman-teman. Enggak juga sih, bagaimana levelnya sih? Tuh kan bagaimana levelnya sih? Yah, dia kabur lagi Abidop ah. Parah, padahal buat level up lo gua. Nah, ini jadi kalau ngambil pohon apa buah-buahan itu ya, pakai Pokemon sekarang tuh. Ya kan? Aduh, Neng. ZL ya, Neng. Tuh. Coba tangkap. Enggak, Neng, saya nggak mau nangkep. Ntar dulu, Pokemon kita udah Starly ya kan? Starly udah. Kita nggak perlu nangkep lagi. Yang perlu kita buah-buahnya ya. Kita nggak perlu nangkep lagi Pokemon yang sudah. Oh itu. Tenang, tangkap ya. Oke, kita tangkap ya. Ya lucu banget dah. Imut-imut. Oh, damage. Hati-hati katanya kalau kena damage dari Pokemon kita juga bisa meninggal katanya gitu. Oh, sekarang Pokemon itu songong ya, bisa nyakiti kita. Ini pakai ini nih. Ayo. Hei, kamu sini. Ini kau. Saya mau nangkap kamu, imut. Ih, gila lucu banget sih. Dia tipe elemen air ya. Spike. Ada gas, kita gasin aja. Ya, cuma segitu damage-nya. Put attack, gila dong. Gas lagi, jangan mati ya, please. Please, jangan mati, nah udah. Oke, okay, quick attack, oke okay. Dia is oke, okay. Tinggal segitiga aja. Kemudian dilempar pakai R2. Yes, pokeball-nya. Hop, please, dapat dong. Darahnya udah merah, ya kan. Sat-sat, dapat. Oke, okay, nice. Oke, okay. Eh. Oke, okay, level 2. Nice. Ini juga bisa pakai burung juga bisa, pakai Pokemon apapun juga bisa ya. Pakai Pokemon apapun juga bisa. Jadi, kita cuman lari-lari doang sih. Lari. Dan ini luas banget ya teman-teman, luas banget gitu negaranya gitu, ya ampun negara. Tarneng, up. Eh ini ada yang level 6 salah. Ya ampun, ada dua cacing, cacing dilatung, ulet. You really doing quite well for yourself katanya. Apa? Dapat hadiah kah kita? Oke, okay, kita dapat crafting kit ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin ya, istilahnya crafting table ya. Crafting table itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa crafting di mana-mana. Oke, okay, dapat resep ya, potion. Oke, okay, nice. Ya Neng, arigato. Itu bukan Doraemon ya, itu gue ingat Doraemon lah. Thank you. Di sini juga ada kuda ya kalau nggak salah, kuda yang api itu ya, reward ya. Ntar. Nah, tuh dia, kuda api, kuda api. Kita tangkap teman-teman. Dengan cara kita kasih makan dulu teman-teman, ya kan? Kita kasih makan. Kita mau bayi orangnya tuh. Biarin dia nyamperin. Tuh kuda tuh, ambil. Iya, dia nyamperin dan dia makan teman-teman. Tuh dia makan ya kan, lucu banget makannya. Nah, terus kita tangkap teman-teman. Nah, begitu itu jebakan. Nah, level 5 wanita apa nih kem, kita berhasil menangkap. Oh, ipi ada ipi teman-teman, ipi lucu yang hilang dong ipinya ya teman-teman. Kegagalan hari ini sudah
sudahlah. Ada IP ya. Gara-gara lari sih saya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di camp. Sekarang kita bakalan laporan. Tapi jangan dulu laporan dulu ya. Kita bakalan ke sini dulu. Kok rest sih? Ya no no no. Jangan tidur dulu. Nah, ini. Pokemon, kita bakalan nukerin Pokemon. Nah, ini ada ini. Kita masukin ke sini. Oke, okay. Nice. Seperti itu. Nah, kita baru laporan nih. Lapor, Pak. Ya, setiap kita nangkap Pokemon atau berevolusi ya Pokemonnya, kita harus lapor ke Bapak ini, ke Profesor. Profesor. Tuh. Kita nangkap banyak tuh, Prof. 7 Pokemon kita tangkap. Dapat 1550, lumayan, teman-teman. Dan juga datanya juga diisi ya. Oke, data update-nya 7, lumayan. 230. Tinggal 270 poin lagi kita baru dapat bintang. Ya, tadi mau nangkep. Oke, sebelumnya kita bakalan submisinya dulu ya, teman-teman. Sekalian langkah lah. Nah, ini kan dia pengen ulet ya, tadi Pokemon ulet. Kita kasih aja dulu Pokemon uletnya. Ini, Pak, Pokemon ulet yang level 4 nih. Yes. Oke, kasih nama, Pak. Ini Pokemon kita juga belum dikasih nama, ya ampun. Ntar aja dulu dah, gampang. Nah, ini bau Tisika apa sih? Ya ampun, Beauty Sia. Oke, complete, nice. Thank you. Ada IP, IP, ada Pichu, bentar. Ini ada Pichu nih. Lihat di situ ada Pichu. Nah. Tangkap. Oke, nice, dapat. Tinggal satu lagi IP ya, teman-teman. Let's go. Kita ke IP. Oke, ada IP-nya. Ada. Kita jebak dulu sama ini ya. Aduh, ada kuda lagi. IP, please. Yah, si IP, yes. Kuda, jangan kuda. Tangkap. Dapat, please. Yes, IP dapat. Oke. Gua pulang. Ya ampun, gua pulang. Gua pulang. Ya iyalah, apalagi gitu. Udah dapat IP, apalagi. Ya ampun. Ini apa? Jadi ya, teman-teman, Pokemon hasil tangkapan kita ya, yaitu IP dan juga Pichu. Ya ampun, imut-imut banget dah. Apalagi Pichu ya, Pichu imut-imut banget tuh. Madapnya jangan merep situ atau lucu kan, teman-teman? Oke. Mantap, kita berhasil menangkapnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video game selanjutnya. So, bye-bye.